kebijakan kebijakan nasional tadi sudah disampaikan. Sekarang saya akan menyampaikan terkait dengan kebijakan di Provinsi Maluku. Di Provinsi Maluku terkait dengan kebijakan prioritas di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku itu antara lain pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Memang bunyinya di sekitar hutan tapi maknanya itu sebenarnya masyarakat adat. Karena di sekitar hutan itu semuanya masyarakat adat perlu saya sampaikan bahwa di seluruh provinsi Maluku wilayah provinsi Maluku itu ada wilayah adat itu kenyataannya kalau yang disampaikan Pak Abdon tadi itu secara legitimate itulah wilayah adat di Maluku ada kurang lebih 1135 desa dan terbagi kurang lebih eh, mungkin 100 wilayah masyarakat adat. Karena memang desa itu tidak mewakili masyarakat adat, tapi masyarakat adat itu mewakili beberapa desa. Karena masyarakat adat itu kesatuan masyarakat hukum adat. Itu jumlah desanya, jumlah penduduknya kurang lebih 1,5 juta, luas hutannya 3,9 juta. 3,9 juta itu total luas hutan produksi dan hutan produksi tapi itu kurang lebih 1,5 juta itu sebenarnya akses untuk dikembangkannya hutan kemasyarakatan. Ditambah, jadi kurang lebih 39 persen. Hutan produksi konversi itu kurang lebih 1,3 juta. Itu pun akses yang bisa dicapai, dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat. Jadi kurang lebih 66 persen sebenarnya, wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat. Berdasarkan kebijakan yang ada. Konsesi hutan di Maluku kurang lebih 758 ribu hektar, jadi sekitar 49 persen dari luas hutan produksi dan hutan produksi tetap. Itu maknanya bahwa pengembangan hutan kemasyarakatan itu memiliki peluang kurang lebih 51 persen. Itu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat untuk Pengembangan HKM berdasarkan kebijakan yang ada. Jadi sebenarnya hak pemanfaatan dan pengolahan hak eh, masyarakat hukum adat itu kurang lebih 4, eh, 51% persen yang bisa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat. Semua desa secara de facto adalah desa adat. Masing-masing memiliki hak ulayat dan kawasan hutan. Itu kenyataan yang ada. Bagaimana kebijakan mengalokasi lahan untuk masyarakat adat? Sebenarnya telah ada kebijakan oleh pemerintah untuk akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan. Kebijakan ini merupakan peluang masyarakat dalam hal ini masyarakat hukum adat untuk mengakses hutan dan hasil hutan. Itu pula untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dan itu bagian dari upaya mencegah deforestasi dan de degradasi serta kepastian dan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Kalau saya sebutkan masyarakat di sini adalah masyarakat hukum adat. Bagaimana kebijakan pemerintah? Pemerintah telah mengalokasikan lahan hutan kepada masyarakat lokal dan membuka akses terhadap sumber daya hutan. Pada gambar besar ditempuh melalui dua cara, satu menetapkan status hutan adat atau hak ulayat atau wilayah adat, itu kebijakannya ada. Lalu ada kebijakan penetapan skema pola pemanfaatan hutan untuk masyarakat sekitar hutan, jadi masyarakat adat. Bagaimana kebijakannya? Kebijakan pertama itu dengan Undang-Undang Ampe -Undang Satu. Undang-Undang Ampe Satu telah memberi akses kepada masyarakat hukum adat untuk mengakses hutan. Pada pasal 67, disebutkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan melalui pengelolaan hutan. Jadi undang-undang satu telah mengakomodir pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat. Cuma pada penjelasannya disebutkan bahwa keberadaannya harus jelas dan salah satu persyaratan dalam keberadaannya itu adalah wilayah adat yang pasti wilayah adat yang pasti lalu dalam keputusan MK 35 itu antara lain disebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat pada undang-undang nomor 6 tentang desa desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota tanggung peraturan daerah. Kewenangan desa adat antara lain pengaturan dan pengurusan wilayah adat, hak ulayat. Keberadaan perda disertai dengan lampiran peta batas wilayah. Itu undang-undang mengatakan. Di PP nomor 4 tahun 2014 tentang desa, penetapan wilayah desa dilakukan sesuai dengan kaidah kartografi. Kaidah kartografi Desa adat memiliki hak untuk mengelola hutan, mengurus hutan dan langkah-langkah penetapan desa adat antara lain identifikasi desa, pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten bersama majelis adat itu kalau terkait dengan penetapan desa adat. Jadi dari uraian tadi, saya melihat ada masalah itu di penetapan wilayah adat. Di peraturan pemerintahnya menetapkan lagi, harus penetapan wilayah dengan kaedah kartografis. Itu nanti menjadi perhatian kita, supaya kita bahas bersama. Memang dari tadi banyak menyampaikan bahwa ada masalah, tapi masalah yang sebenarnya di mana? Kalau di Maluku, masalah yang sebenarnya itu penetapan wilayah berdasarkan kaedah kartografi. Itu hal besar yang harus diperhatikan kita bersama. Itu terkait dengan eh, akses melalui penetapan eh, status masyarakat adat. Jadi masyarakat adat mau memanfaatkan hutan itu dilalui antara lain dengan penetapan desa adat. Bagaimana dengan skema-skema hutan kemasyarakatan? Pemerintah Kementerian Kehutanan telah menetapkan skema pemanfaatan hutan oleh masyarakat melalui hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan adat dan hutan kemasyarakatan. Di Maluku yang telah berkembang itu hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan. Kalau salah satu prinsip dalam hutan tanaman rakyat itu penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan. Kalau di hutan kemasyarakatan, pemanfaatan hasil hutan harus didahului dengan penanaman. Itu dalam aturannya. Lalu di aturan-aturan tersebut, ada item-item kegiatan. Kalau di HKM ada 13 item kegiatan yang harus dilalui dengan 11 sub-item kegiatan. Kelengkapannya antara lain peta digital dan Deskripsi wilayah Di Maluku Wilayah untuk dikembangkan HKM dan HTR itu telah teridentifikasi Kurang lebih 663 ribu hektar Jadi sangat luas kurang lebih 51% persen dari wilayah Itu terkait dengan kebijakan Yang telah ada dari Kementerian Kehutanan maupun Undang-Undang Kehutanan maupun eh, Keputusan eh, Mahkamah Konstitusi Bagaimana implementasinya? Implementasinya eh, hampir di semua kabupaten/kota belum ada perda yang menetapkan eh, masyarakat hukum adat. Yang telah ada itu identifikasi dan identif inventarisasi masyarakat adat. Telah ada, tapi penetapannya melalui perda belum ada, belum dilakukan. Kenapa belum dilakukan? Karena memang salah satu persyaratan baik dalam undang-undang maupun PP itu penetapan wilayah adat berdasarkan kaidah-kaidah kartografi. Ini sulit dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Karena memang kenyataannya di Maluku itu batas wilayah adat itu ditentukan berdasarkan batas-batas alam. Itu pertama, lalu kedua berdasarkan imajinasi yang mengetahui tentang batas wilayah tersebut, dan dia sampaikan ke generasi, dari generasi ke generasi, berdasarkan bahasa tutur si raja pertama, menetapkan kepada turunannya yang akan menggantikan dia bahwa batas wilayah itu sampai di sana. Sampai di sana, itu tidak jelas di mana, berdasarkan imajinasi penutur, dan bisa jadi deviasi dari si yang menangkap tuturan itu. Jadi sangat subjektif, subjektif wilayah, batas wilayah adat itu. Ini masalah besar. Kami pernah melakukan identifikasi batas wilayah, tanya kepada salah satu masyarakat hukum adat, di mana batas wilayah Bapak? Dia menyampaikan dari sini sampai ke sini. Datang kita tangganya, mana batas wilayah Bapak? Ini kita tang tangganya di sini, dia menyampaikan batas wilayah saya dari sini sampai ke sini nanti masyarakat eh, apa desa ada di sini kita tanyakan mana batas wilayah dari sini sampai ke sini jadi ada wilayah tertentu diklaim oleh tiga masyarakat hukum adat yang ini menyampaikan punya di sini yang ini menyampaikan di sini ini masalah besar dan ini bisa memicu konflik di masyarakat terkait dengan itu kami pemerintah provinsi telah menganjurkan kepada semua pemerintah daerah kabupaten kota, segera menetapkan desa adat. Karena desa adat itu memiliki kelebihan-kelebihan akses-akses yang melebihi desa biasa. Tapi tidak ada satu pemerintah daerah pun yang menetapkan batas wilayah adatnya. Karena memang potensi konflik bisa terjadi karena batas wilayah tersebut. Itu lalu yang terkait dengan HKM. HKM di Maluku belum berkembang karena memang... Sangat rumit, menetapkan HKM itu aturannya terlalu banyak. Itemnya banyak, tadi saya mengatakan ada 11 item utama, ada 14 sub-item. Dan sub-item-item tersebut tidak bisa disiapkan oleh masyarakat biasa. Harus orang berpendidikan yang mengetahui kartografi. Petugas kita di kabupaten kota aja, dinas kehutanan kabupaten, saja, tidak punya kemampuan untuk menetapkan batas-batas wilayah, wilayah dengan petaka, secara kartografi apalagi masyarakat dan ini harus diproses oleh masyarakat berikutnya pemerintah daerah belum menyiapkan dana yang cukup untuk pengembangan HKM dan HTR pemerintah daerah kabupaten karena eh, mas, eh, pembiayaan mereka masih difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pendidikan kesehatan pekerjaan umum itu yang lebih utama pekerjaan yang terkait dengan hal-hal yang tidak mendesak mereka Nomor 2 kan. Rendahnya perhatian minat masyarakat dalam pengembangan HKM disebabkan karena kurangnya dukungan pemerintah kabupaten kota. Alok alokasi dana untuk kegiatan kehutanan terbatas. Dana diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, perumahan sosial. Kehutanan merupakan urusan pilihan. Jadi urusan pilihan jadi tidak ada prioritas. Rumitnya proses, rumitnya proses untuk HKM itu, item kegiatannya banyak, kurangnya fasilitas, lamanya keputusan penetapan perizinan, baik oleh bupati, gubernur sampai ke menteri. Kelembagaan kehutanan di kabupaten kota masih lemah, terutama tenaga teknis dan sarana prasarana adanya prinsip pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dirasakan sesuai hasil penanaman. Jadi HKM, HTR menyampaikan, mengamanatkan prinsipnya itu tanam dulu baru panen. Masyarakat di Maluku nggak butuhkan begitu. Mungkin di Jawa betul, orang lapar lahan. Kalau di Maluku lahannya banyak. Jadi bukan karena fasilitas ini lah orang menanam. Tapi diharapkan ada fasilitas ini orang bisa memanen. Panen dulu baru tanam. Jangan kita menyampaikan tanam dulu baru panen mereka enggak perlu. Itu masalah. Kalau di Jawa eh di Lampung ya rebutan, di sana enggak. Tidak dikasih aja mereka akses itu secara de facto ya. Dan kita memberi fasilitas untuk itu kecuali untuk kayu. Itu enggak boleh. Tersedianya lahan di luar kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat jadi lahan di luar kawasan hutan banyak, jadi HKM orang tidak butuhkan. Itu kesimpulan. Belum ditetapkan perda tentang penataan desa adat di Provinsi Maluku. Ini masalah, Pak Abdon. Harus ada perda. Tapi perda itu belum ada karena tidak adanya batas-batas ulayat yang jelas. Batas yang ada adalah batas-batas alam dan batas imajiner yang sulit ditetapkan di lapangan tidak berdasarkan kaidah kartografis itu masalah Pak Abdon itu pekerjaan besar dan kalau mau dilaksanakan secara kartografis membutuhkan biaya yang besar mungkin satu kesatuan masyarakat hukum ada itu butuh ke 500 juta Pak karena wilayahnya besar akibat dari hal tersebut di atas maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan baru sektor kehutanan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat di dalam dan di sekitar hutan di Provinsi Maluku sulit dilaksanakan terutama terkait dengan pengaturan dan pengurusan ulayat atau hak adat kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah kabupaten kota dalam pengembangan HKM HTR hak ulayat disebabkan karena terbatas dana dan kualitas sumber daya manusia serta kurangnya sosialisasi. Memang ini hal-hal besar yang masih perlu kita jalani, tapi dari segi kebijakan pemerintah sebenarnya sudah ada fasilitas untuk orang mengakses dan mengelola hutan serta lahan hutan. Tapi aplikasinya tidak semudah yang kita kembangkan dalam kebijakan karena perlu ada hal-hal lain yang berbeda antara kenyataan dan aturan yang ada. Demikian terima kasih.